Oke, guys, welcome back to my channel. Kali ini, pada konten kali ini, aduh, agak gelap, guys, muka saya, guys. Tidak apa-apa, guys. Pada konten kali ini, saya akan mengasih makan ikan cana peliharaan saya, ya, guys, dengan menggunakan ulat hongkong beserta manfaatnya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, supaya saya bisa jajan guys. Oke. Oke guys, berdasarkan penelitian, ulat hongkong memiliki kandungan nutrisi di antaranya 48% protein kasar, 40% lemak kasar, 3% kadar abu, serta 57% kadar air. Kandungan nutrisi tersebut tentu sangat bagus untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh ikan cana. Kandungan nutrisi tersebut tentu sangat bagus untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh ikan cana. Kadar protein pada ulat hongkong memang masih sedikit di bawah cacing tanah, udang, serta jangkrik. Namun, ulat hongkong tidak kalah bagus sebagai pakan cana jika diberikan kepada ikan cana secara tepat dan teratur.